Assalamualaikum, salam jumpa kembali bersama Kakang Prabu 2. Inilah proses pengisian angin untuk roda ban, dikarenakan kapal akan segera meluncur ke air. Ini yang harus diperhatikan adalah tali safety. Tali sling yang dibantu dari sana. Penurunan tangga. Proses pengisian angin untuk roda ban. Persiapan selanjutnya adalah safety untuk di bagian buritan. Dipersiapkan beberapa roda agar supaya kapal meluncur ke laut. Sudah terpasang ban-ban, karena roda ban. Untuk selanjutnya, pembongkaran kayu berkas dudukan kapal, dan selanjutnya dikasih cat agar supaya tidak mudah dengan karat. Pembersihan berkas dudukan kayu. Ini harus dihindari. Harus dihandeli. Ventilasi seperti begini, ini sangat berbahaya. Harus dihindari, jangan sampai lurus. Dijauhkan dari itu. Penyeberangan, dan lalu akan dikasih cat agar supaya tidak mudah timbul karat. Ini guys, proses pengecatan ini Bapak Endang. Peluncuran kapal menuju air. Dan diusahakan jangan mendekati kunci roda ban yang ada tali, jangan sejajar, diusahakan menjauh untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.